Hi traders, pernah dengar tentang corak double top dalam carta trading? Jom kita teroka lebih lanjut. Double top kelihatan seperti huruf M. Ia terbentuk selepas aliran menaik dan menandakan kemungkinan pembalikan. Pada puncak pertama, pembeli mendorong harga naik tetapi penjual datang dan menolak harga turun. Kemudian, pembeli cuba lagi mendorong harga naik ke puncak kedua. Tetapi sekali lagi, penjual mengambil alih. Ini menunjukkan kelemahan pembeli. Psikologi di sebalik double top adalah kegagalan pembeli untuk meneruskan aliran menaik. Ini adalah tanda kuat bahawa aliran mungkin akan berubah menjadi bearish. Bila double top terbentuk, ia menunjukkan bahawa harga mungkin tidak akan naik lagi dalam masa terdekat. Ini adalah masa yang baik untuk mempertimbangkan untuk menjual. Ingat, dalam trading, memahami psikologi di sebalik carta adalah kunci. Untuk mencuba teknik ini, anda boleh klik di bio untuk ke akaun demo percuma. Tiada sebarang komitmen atau apa-apa yuran dikenakan. Gunakan ia untuk test drive skill trading anda. Selamat mencuba dan semoga berjaya.